Terima kasih Os Ismailif dan Hajah Yusni Jaafar. Dan sekarang saudara sampailah kita ke acara kemuncak Anugerah Sri Angkasa 1995. Oh, ini anugerah yang paling suspense. Kategori yang seterusnya ialah penerbit ataupun pengarah hiburan khas TV terbaik dan hiburan khas TV terbaik. Ini adalah anugerah 2-in-1 Liza. Karena pemenangnya adalah dalam satu program. Calon-calonnya Raja Baharum, rancangan temat. Raja Jamiah, Raja Baharum, rancangan Temasya Aidilfitri. Basharuddin Osman, rancangan Rentak Rebana. Noriah Letuar, Anugerah Sri Angkasa. Jack Nadaraja, rancangan Fiesta Deepa Valley. Wendy Wong dan Nancy Fu, Symphony Chinese New Year. Untuk mengetahui siapakah pemenangnya, nanti dulu kita ke kategori seterusnya. Ya, saudara, kategori yang seterusnya. Pengarah drama TV terbaik dan juga anugerah drama TV terbaik. Calon-calonnya ialah... Anwardi Jamil untuk drama Rumah Kedai Jalan Seladang. Zainal Abidin Asri untuk drama Siti Johanna. Mior Hashim Manap untuk drama Kandasami. Mior Hashim Manap untuk drama Mei Li. Dan S. Amin Sahab untuk drama Antara. Rumah Kedai Jalan Seladang terbitan Double Vision Sendirian Berhad. Siti Johanna terbitan RTM. Hari-hari terakhir seorang seniman terbitan Rumah Wayang Sri Panggung. Mei Li terbitan Creative Impulse Sendirian Berhad. Antara terbitan BNE Studio Sendirian Berhad. Keputusannya ialah... Nanti dulu, Liza. Untuk menyerikan kemuncak kegemilangan Anugerah Sri Angkasa 1995, Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Muhammad Rahmat, Menteri Penerangan Malaysia, untuk turun ke pentas menyampaikan anugerah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Datuk. Saat yang dinantikan dah tiba. Silakan, Liza. Saya pun berdebar ni, Mohsin. Sabar ya. Sekejap. Siapa sekejap je lagi. Okey. Pemenang bagi kategori penerbit pengarah hiburan TV khas terbaik dan juga hiburan TV khas terbaik ialah... Tak lain dan tak bukan. Jack Nadaraja dalam Fiesta Deepa Valley. Tahniah, Jack. Ya, untuk pengetahuan semua ya, Jack Nadaraja sedang bertugas ya. Sudah pun sampai ke pentas sekarang. Tahniah sekali lagi, Jack. Macam tahu-tahu je kan? Itulah.
Sekali lagi tahniah Jack Nadaraja. Okey, kita ke pengarah TV terbaik. Aha. Siapa kan Liza? Penonton di rumah cuba teka. Aha. Dan pemenangnya. S. Amin Sahab. Untuk drama Antara. Tahniah S. Amin Sahab. Nampaknya wakilnya saudari Zu daripada BNE Studio. Tahniah kepada S. Amin Sahab. Yang terakhir, kemuncak untuk malam ini, anugerah drama TV terbaik. Drama yang mana satu? Drama Meli dari Creative Impulse Sdn Bhd. Drama Meili. Tahniah Ika Lim. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Muhammad Rahmat kerana sudi bersama-sama kita pada malam ini untuk menyampaikan anugerah kepada para pemenang. Dan dijemput Ika Lim untuk memberi sepatah dua kata, dipersilakan. Luahan rasa macam mana rasa? Ya, silakan Ika, naik ke pentas mula. Itu dia Ika Lim. Bagi saya 3 saat untuk tenteramkan hati dulu. Dah 3 dapat. Hat trick. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih utamanya pada pihak RTM kerana memberi peluang dan kepercayaan kepada syarikat Creative Impulse yang sedang merangkak, dan juga para hakim kerana mengundi syarikat kita. Pada semua yang terlibat dalam drama Meili, termasuk tenaga produksi, artis, extra, camera crew, dan tak lupa saya nak terima kasih 2 orang yang utama. Biasa orang kata klise ya. Selalu nak terima kasih ibu bapa, memang, yang sedang berdepan di TV di Kota Baru Kelantan, dan juga partner saya, Cik Zahari Zain. Dan kepada semua kawan yang selalu memberi sokongan moral pada Jessica, terima kasih. Bagi pihak saya, taklah sepanjang Cik Jessica. Saya hanya mahu berterima kasih kepada arwah ayah saya, Cik Zain Mahmud, sumber inspirasi produksi ini. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tahniah kepada Ika Lim dan Zahari Zain. Ya, saudara. Hari ini pemenang anugerah
telah mencipta sejarah dalam kerjaya mereka kerana telah menerima anugerah yang cukup berprestij, Anugerah Sri Angkasa 1995. Di samping kegembiraan yang tidak terkata ini, Liza, seluruh rakyat Malaysia juga turut meraihkan satu kejayaan yang tidak ternilai, iaitu pelancaran satelit angkasa lepas pertama, iaitu MESAT 1. Dan ini bermakna satu lagi teknologi tercanggih dunia telekomunikasi negara telah kita miliki. Tepukkan. Selangkah wawasan 2020 telah kita mulai. Kita akan terus menuju matlamat wawasan hingga tercapai. Kejayaan ini adalah kejayaan kita untuk generasi hari ini dan generasi masa depan. Semoga dunia telekomunikasi negara terus mencipta sesuatu yang terkini selepas ini. Syabas Malaysia, Malaysia boleh, kita boleh, kita boleh, Malaysia boleh. Dan bagi penutup tirai acara kita malam ini, kita bersama dengan penari-penari Bat Latif. Selamat malam dan jumpa lagi.